Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada sore hari ini saya akan berbagi dengan panjenengan sami. Memang sudah lama tidak upload video. Saya kangen kalau panjenengan, mudah-mudahan panjenengan tidak bosan sama saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ini, jambu Dalhari Jayan. Coba ini Mas Sami, coba dilihatkan Mas Sami. Betul-betul besar. Coba ini bandingan dengan apa ya? Telapak tangan. Telapak tangan ya. Coba ini. Ini loh. Jayan super ini ya ini. Ini jambu Dalhari ternyata termasuk kategori jambu jumbo ya. Ini baru tahu saya kan. Kalau kemarin ini buahnya nggak begitu besar karena kemarin mungkin buahnya agak banyak ya. Terus ini baru kali ini kelihatan jumbonya. Ini coba tepak tangan Pak Mas Samri. Kayak gini ya. Luar biasa. Jadi pantesan ini juga kemarin banyak orang yang apa dari rekan-rekan pesan lewat WA saya bibit Dalhari banyak sekali ya. Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Cirebon mana ya? Banyak ya yang teman-teman yang ingin apa namanya itu membibit menanam jambu Dalhari. Ternyata memang sangat jumbo. Coba ya, betul-betul saya heran, jumbo sekali. Nah, ini memang ya buahnya tidak terlalu banyak karena kemarin ini habis saya pruning ya. Ya, karena kemarin daunnya terlalu lebat, setelah saya pruning bermunculan bunga-bunga ya, tapi tidak seberapa. Kemarin juga banyak sebenarnya, tapi mungkin karena salah pemupukan atau gimana banyak yang rontok. Biasanya tidak rontok, tapi ada yang tersisa ini ya. Ya ini besar sekali. Nah, ini kita mau uji tingkat kejumbuannya pemirsa. Sampai seberapa besar sih jambu ini bila ditimbang ya. Baiklah, akan saya petik ya. Yuh, ini besar sekali ya. Mantap. Buahnya bersih, berlingir, menarik sekali untuk dibudidaya ini. Kemarin pantas banyak orang yang pesan ya. Mari pemirsa coba kita timbang. Berapa sih beratnya jambu ini? Segerombol jambu Dalhari ini. Mari kita lihat. Ini ya posisi nol ya. Ya Mas Hamri ya. Wah, saya enggak pakai timbangan yang apa namanya itu? Yang pakai digital itu. 8 on ya. 8 on dari 5 jambu ya. Ya mungkin kalau ini sekilonya mungkin 1 on setengah mungkin. Satu ya, satu buahnya satu setengah. Coba ya kita ya. Kita coba ya. Kita petik satu jambunya berapa ya satu. Ini ya. Mantap ya. Berapa ini Mas Amri? 2 on ya Mas. 2 on. Ya, ambil 2 on ya. Satunya. Hebat ya. Coba yang lain lagi. Kecil, Pak. Hah? Yang paling kecil. Yang paling kecil ini. Yang paling kecil 1 on lebih 1,2 ya? On masih. Coba ini yang ini besar apa kecil ini? Coba ini. Yang paling besar itu coba. Mana tuh, yang paling besar? Ini. Ini. Heeh. Ya berarti yang 2 on tadi yang paling besar. Ya, coba ini satunya. Itu juga ada 2 on. Iya. 2 on kurang dikit. Ini. 2 on kurang sedikit. Iya, rata-rata ya, hampir 2 on besar-besar giant ya. Tidak apa Musa ya. Ini saya ini coba lihat pemirsa ini pohon jambunya sudah tata rapi. Nah, saya pemupukan untuk merangsang buah yaitu tadi MKP ya, monokalium fosfat ya. Saya agak lupa tadi. Dan juga saya juga ada pupuk apa? Kohe kambing itu ada. Pak ini ya, saya kita coba kita apa? Review buahnya, rasanya kayak apa. Wah, enggak ada bijinya, teman. Ini bahkan ternyata jambu Dalhari itu kalau dia itu matang secara sempurna itu di dalamnya ini loh agak apa namanya itu kemerah-merahan ya, kayak pelangi ya. Saya pikir
tidak semuanya begini. Ternyata ini juga kayak gini. Mau pengen rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Manis segar. Mau coba, Bre? Ini coba enggak apa-apa kamu? Warnanya agak kemerah-merahan ya, Pak? Ya, agak pelangi, warna pelangi. Saya pikir untuk yang pelangi ini khusus, ternyata jambu, mungkin beberapa jambu atau semua jambu dalari mungkin kalau matang sempurna dalamnya itu ada kemerah-merahan ya. Karena dulu saya pernah membelah jambu dalari itu warnanya putih, ini kok ada kemerah-merahan kayak pelangi gitu ya. Rasanya segar ya, manis segar. Nah, pemirsa, demikian sekilas tentang jambu dalhari dumbu. Saya hanya ingin membuktikan kepada pemirsa bahwa jambu dalhari itu ternyata juga tergolong giant jumbo, besar banget, mantap. Sampai satu kepal tangan. Mantap. Saya tidak ragu lagi untuk budidaya jambu ini karena ini ternyata giant. Rasanya juga lumayan enak. Enak, wah, mantap rasanya, wah, segar. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan, ini salah satu andalan saya, tabulan pot saya ini kategori semi tabulan pot ya, ini dimana tanah akarnya sudah menunjam ke tanah, tapi bentuknya bagus ya, bisa panjenengan coba, bisa panjenengan mungkin ditiru seperti ini ya, kalau dalam penataan ranting cabang dalam pemeliharaan kayak gini ya. Mungkin bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, tekan like dan lonceng agar panjenengan bisa mengikuti video saya selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.